nih, apakah bisa sampai 35 atau 30? Tuh, evasinya lebih tinggi malah ya. Kalian bisa lihat sih. 39 coy malah ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer Santai No Game No Life cuy. Masih di NXB lagi cuy. Yang dimana di video kali ini gue bakal kasih tips lagi ya buat kalian semua yang bingung, yang baru main ya, untuk membuild evasion cuy. Nah, jadi di sini gue bakal kasih tips ya untuk cara membuild evasion ya. Terus evasion itu apa sih? Oke, gue bakal sedikit jelasin dulu untuk evasion. Evasion itu apa ya? Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Evasion ini bisa dilihat dari status ya. Di sini ada yang namanya Eva. Nah, Eva ini fungsinya buat apa sih? Eva ini fungsinya untuk penghindaran atau jika musuh menggunakan skill atau basic attack ke ninja kita, itu kalau misalkan evasionnya tinggi, dia bakalan miss serangannya cuy ya. Jadi makin tinggi evasionnya, makin sering miss serangan si musuh cuy. Nah, jadi di sini evasion itu fungsinya kayak ya buat mengelak aja gitu cuy ya. Intinya miss ya, membuat si serangan musuh itu menjadi miss cuy. Nah, caranya gimana untuk membuild Eva? Kita butuh yang namanya Ninja Tool. Nah, Ninja Tool itu apa aja sih yang bisa memberikan efek evasion? Kita bakal lihat di Ninja Tool Production ya di sini. Nah, di sini kita bisa dapetin evasionnya itu dari event juga. Event harian pun ada ya seperti ini. Nah, ini evasion semua nih rata-rata. Dan evasion ini paling tinggi itu dia 1,20% cuy ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini punya 2 evasion nih. Tapi kalau misal kalian dapat 1,20 itu bagus banget cuy ya. Nah, di sini gue karena nggak punya toolnya ini ya, ini cuma beberapa doang yang gue punya untuk toolnya. Gue bakal membuat untuk si evasionnya itu bisa dibilang standar lah ya, bisa dipakai di AM juga cuy. Nah, di sini poinnya itu ya, hero apa aja yang wajib evasionnya itu kita ambil standarnya itu 30% atau 35% cuy. Karena 35% pun udah bagus ya. Hero apa aja? Yang pertama di sini ada Narhawk ya. Nah, ini si Narhawk ini dia evasionnya itu bagusnya itu di 30 atau 35% cuy. Jadi cocok banget buat si Naruto Hokage ini cuy. Buat di AM tentunya ya. Selain Narhawk ya, di sini untuk Baryon ya. Baryon ini juga worth it banget ya kalau misalkan evasionnya 30 sampai 35 ya. Itu standarnya udah bagus. Tapi kalau misalkan udah di atas makin bagus lagi jelasnya cuy ya. Terus selain Baryon siapa lagi ya? Kalau si Kawaki ini sih enggak lah ya. Karena setelah si Kawaki Ultimate ini dia bakal ningkatin evasionnya sampai mentok cuy. Sampai di titik tertinggi ya. Jadi kalau misalkan dia setelah Ultimate dia bakal ngasih evasion itu sampai 100%. Jadi nggak perlu evasion cuy ya. Palingan di 20-25 lah ya, itu udah bagus cuy. Kalau mau 30 juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kalian pakai Ninja Tool sampai evasionnya itu 50% itu kurang worth it ya. Jadi buang-buang material, mending kasihin ke hero yang lebih cocok cuy ya. Jadi yang sering dipakai itu kan kayak Narhawk terus Baryon ya, itu worth it banget. Madara pun sama ya. Jadi intinya standar evasion di AM itu 35 sampai 30 cuy ya, itu standarnya cuy. Terus di sini untuk cara ngeraciknya gimana ya? Ngeraciknya itu pakai si ini cuy, Ninja Tool. Bentar gue pengen pakai si Narhawk dulu nih. Nah, si Narhawk ini ya. Wow, ini masih mentok ya. Kita pakai yang udah full ya. Nah, ini. Nah, di sini ini gue bakal coba racikin ya pakai Ninja Tool seadanya sampai 30% atau 35% cuy. Jadi rarity-nya kita ubah dulu jadi evasion. Nah, di sini kelihatan ya udah banyak ya. Untuk Ninja Tool yang evasion-nya cuy, udah kelihatan nih paling tinggi itu 2%. Paling tinggi 2% ya. Ini kenapa 2%? Karena ini digabung cuy. Nah, ini kan ada 2 nih. Slotnya ada 2, jadi digabung cuy. Jadi paling tinggi tuh enggak 2% ya satu slot. Jadi 1, berapa tadi? 50 kalau nggak salah ya. Dan ini ada Eva. Oh, di sini 2% ya paling tinggi coy. Oke. Terus kita langsung pasang di sini. Nah, ini. Nah, tool yang ini evasion semua coy. Ini tool Eva ya. Jadi pengganti tool yang ini coy. Nah, kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai yang ini coy.
Nah ini juga sama gratis ya, dari mission pass ini ada coy, bisa dapetin. Oke, tapi paling tinggi itu 1,20 coy. Oke, ini kalian bisa lihat ya di sini untuk evasion gue itu sudah sampai mana nih? Nah ini 35,52% coy, hampir 40% ya. Karena di sini untuk evasionnya ya paling tinggi 1,20, tapi kalau misalkan dia 2% semua ya seperti yang ini ya, ini kan 2 slot nih dapatnya. Itu bakal lebih bagus lagi coy. Makanya yang lebih bagus itu di sini ya ini, karena dia punya 2 slot evasion coy. Ya. Jadi bisa sampai kalau 2% lebih semua sih kayaknya bisa sampai 3% ya satu ninja tool ini coy. Ya, jadi lebih bagus yang ini coy. Jadi gue saranin kalian kumpulin materialnya buat dapetin tool evasion yang ini coy ya. Nah ini 35,52% coy kalau misalnya lihat ya. Kita lihat di status dia lebih jelasnya. Nah ini udah bagus banget buat di AM coy ya. Karena ini standar dari AM itu evasionnya segini coy, 35 sampai 30 ya. 40 ya udah bagus banget ke atasnya coy. Jadi kalian bisa langsung cobain di AM coy. Nah di sini gue bakal coba ya, kayaknya kita bakal coba pakai. Kalau gue pakai Naruto ini dia nggak ada speednya coy, jadi jalannya lambat banget ya. Kita bakal coba pakai Madara ini deh. Ya, kita coba di AM. Evasion. Oke, gue kosongin dulu. Nah, kita balik ke Madara. Madara. Nah. Cara ini bagus banget Madara. Oh iya, Madara ini gue belum kebuka ya. Kurang nih, apakah bisa sampai 35 atau 30? Evasinya lebih tinggi malah ya. Kalian bisa lihat sih. 39 coy malah ya. Lebih tinggi, cuy. Naik ya di sini kalian bisa lihat. Evasion, oke. Okay. Ya, 39 cuy. Ya, jadi 39,20% cuy. Oke, kita bakal cobain di AM deh. Gua kurang begitu bisa ya pakai si Madara ini cuy. Jadi semoga aja gua nggak mati nih. Oke. Kita bakal coba cuy di AM ya. Dan di sini gua masih tier 4 conin anjir. Gue biasanya tuh kalau nge-push itu detik-detik terakhir coy, kayak kemarin. Lebih seru aja, lebih greget gitu. Detik-detik terakhir. Oke, kita lihat lagi statusnya. Ya, 39,20% cuy ya. Ini lumayan banget lah ya. Hampir 40%. Oke. Kita cari dulu. Oke. Oh, ini ada Baryon coy. Kita cari yang nggak begitu susah ya, karena gue kurang bisa coy buat pakai si Madara ini. Ini boleh lah ya, kita pakai lah ya. Lawan 1.400 ya, maklum lah ya, gue kurang begitu bisa coy pakai si Madara, serius dah ya. Ada Baryon ya, kita coba coy. Oke, gue bakal coba pakai si Madara. Wush, gila cok. Aduh, gue nggak ada ini lagi ya buat skill majunya. Oke, tuh kalian bisa lihat ya, miss ya. Adi ada bacaan missnya cuy. Jadi serangannya itu beberapa ada yang miss. Salah gue. Aduh, ini nice, kita bisa lolos ya. Oke, waduh, malah balik lagi gue. Sip. Oke. Kita lihat cuy. Tapi kalau misalkan kena gebuk sih ya pasti kena juga cuy. Ya elah, kena lagi gua. Kenapa ada magnet terus ya di sini cuy? Banyak banget magnet. Ya itu juga miss ya, serangannya beberapa tuh miss. Aduh, kena lagi gua. Oke. Set attack yang kita naikin buff-nya. Oke. Waduh. Set, kita ulti. Boom. Wah, miss ya serangannya. Miss gak nih? Oh, mati coy. Oke, si Baryonnya udah mati ya. Mana nih? Kita... Aduh, lupa gua. Lupa. Set. Aduh, mental gua ke belakang deh.
Kita open trap lagi. Ini magnet mulu dia. Dia mainnya magnet semua nih ya trapnya. Sip kosong. Oke. Nah kita coba nih. Apakah kena gebuk sih? Pasti ya. Karena ini masih 35% lah. Oke. Aduh mati gua. Oh ada Shikawaki anjir. Wah mati gua. Oke, mati ya. Itu. Aduh, mati gua, cuy. Ya, jadi di sini untuk F-nya itu udah lumayan banget, tapi ini gua bodoh sekali ya. Karena gua enggak langsung ultimate tadi. Gua malah nungguin, cuy. Ya, jadi itu bisa dibilang kebodohan. Ya, jadi jangan ditiru ya. Kalau mau nguji si evasionnya enggak kayak gitu, cuy, caranya ya. Jadi ada caranya lagi, cuy. Ini gue tadi tuh kesalahannya tuh nggak langsung ulti, harusnya gue tadi langsung ulti, cuy. Makanya gue nggak bisa tuh pakai si Mandara, agak susah banget, cuy. Mati anjir, mati konyol ya. Aduh kocak deh. Oke deh teman-teman semua, mungkin sampai sini dulu cuy ya untuk video kali ini. Yang dimana di sini gue udah kasih tahu gimana caranya ya main di AM lah ya. Tapi kalian harus punya material lain dulu nih untuk naikin si evasion ya. Ya tadi jangan lihat dari gameplay yang tadi itu, jangan dihiraukan ya, karena gameplay yang tadi itu sesat banget anjir. Ya, jadi mungkin segini dulu ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe cuy ya. Gua Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.